Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni hari ni kita tak ada buat job lah. So kita akan pergi satu bakery ni, bakery sahabat kita juga daripada geng-geng Azhar jugalah. Kalau dulu dia tumpang bakery orang, okay. Sekarang ni dia dah buka bakery sendiri lah. Dia ni specialist lah tentang Azhar. Okay, so kalau siapa yang nak nakkan performance, contohnya nak custom piping, nak bawang tebu, nak repair gearbox, leaking ataupun major service ke apa kan, dia ada buat situ. Lokasi dia dekat Sungai Buloh. Okey, jom lah, tanpa kita membuang masa lagi, jom kita gerak daripada Nilai ke Sungai Buloh. Okey, stay tune. Jadi kita mahala pergi ambil budak hijam ni. Dia kerja dia relax lah. Pukul 12, pukul 11 dah goyang kaki lah. Sebab tu kalau macam kita buat job, kadang-kadang dia ada, kadang-kadang tak ada. Kalau tak ada tu dia busy lah. Sekarang dia tengah goyang kaki ni. Alright, jadi kita pergi ambil dia. Tempat dia selalu lepak. Kita dah sampai. Pergi ambil dia aja. Ambil dia. Kedai Abe. Hijam. Senang buat duit, kerja lepak je. Jom. Alright guys, satu jam juga. Satu jam perjalanan guys. Dah nampak daripada Nilai ke Payah Jaras, Sungai Buloh. Satu jam perjalanan. Okay, jom. Okay, ni kita dah sampai jalan Cepedak. Ni dekat Payah Jaras ni, Sungai Buloh. Macam-macam kedai tu. Kedai makan, kedai saru, kedai wrapping, kedai tayar dah. Semua tepi-tepi jalan ni. Okay. Dalam 1 minit lagi kita akan sampai. Dia simpan sini, masuk kiri, lepas tu jalan depan sikit kan. Tu kedai dia. Okey, so kita dah sampai. Uish, bumper guys. Dia dalam sikit lah. Alright. Halo. Ya. Apa tu buka bonet ah? Okay guys, so kita dah sampai ke ya. ZN Garage, Zaili Norman Garage. Alright. So ni kereta dia, Myvi. Ni bengkel dia. Boleh access dekat Google Map. Ke Waze ke ZN Garage, Zaili Norman. So dia specialist lah kalau buat bawang tebu ni, piping, banana, semua dia buat sendiri. Okay. So tak payah pening-pening lah. Bawa kereta. Kalau Azhar kan, kalau Azhar kita booking awal, contoh kalau kita nak buat tebu kan, kita kena booking awal lah, bagi deposit sikit, datang satu hari je, satu hari je terus siap pasang, tak payah tunggu lama-lama. Cuma kalau macam management ke fuel pump ke
Yang tu kita kena buat kemudian lah. Jadi ini nombor telefon dia, 011-3988-8398. Alright. Ni owner dia. Malu-malu sikit. Jadi aku nak cat enjin bay. Kenapa? Tu lah, si pikir ni sebab bah cover aku ingat nak buah merah. Tengoklah kalau apa yang cantik ya, yang kena hijau ke kuning ke. Jadi sebuah tu yang cat sekali lah. Yang bagi tarikh nanti aku main. Okay. Jadi yang semua oil cooler ni semua aku cabut dulu lah. Kan? Cabut dulu benda-benda yang yang ni lah, yang melambatkan kerja aku cabut dulu lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Bagi je. Bulan. Nengok aku. Aduh. Alright. So, ni lah. Okay. Dia bekerja sambil mengasuh. Anak memang tak. Hantar ni lah. Hantar mengasuh lah. Anak duduk sini lah. Alah, tunggu mak dia jap. Ya. Okay, banana tengah custom ni nak buat. Nak buat banana. Ni banana apa ni? Azhar punya lah. Azhar. Oh, yang ni mall, mall lain lah. Tak macam yang dulu lah. Yang tu buat ni, yang ni. Oh. Ni cepat sikit sampai. Oh, okay. Baik kalau main B Gentry, eh main B Gentry beza nak buat tabur boleh kan? Boleh. Boleh tak? Boleh, tapi hari ya, makan hari ya. Ha, 3 hari 4 hari. Okey ah, 3 hari 4 hari. Biasanya kalau macam Azhar, main B 1 hari boleh siap kan? Dari dia dah ada sampel ni. Okey, ni dah ada sampel. Dia dah ada sampel, senang sikit. 1 hari ya. Pump deposit. Set time datang terus pasang, balik terus boosting. Jadi ni dia kerja dia, ni mesin. Oh, ini mesin plus lah, gosok. Ini enjin kosong. Siap semua. Ini tempat kerja dia lah. Dulu bengkel motor ni kan. Okay, so siapa yang nak servis boleh mai sini. Minyak hitam original lah, minyak hitam Mano Pro 2 Toyota, minyak brek pun dah buat brek. Tuning belum belajar lagi. Exhaust turbo nak upgrade, boleh berlaku. Air filter, piping. Jadi kalau macam anggaran hang piping air filter kan untuk Myvi ke Azhar ke, anggaran dia berapa, dari berapa ke berapa harga? $2,500. Siap semualah. Siap pasang boleh kan? Puh buat ya kan? Ha? Puh buat ya? Apa buat? Puh buat kan? Okey. Open port, piping, banana custom sendiri. Siap semualah, blow off, balik terus boosting. So, yang ni plank dah ada dah, plank turbo. Ni sample lah yang dah buat. Softer. Dompet. Ni Amir punya bukan? Oh, yang ni 2 inci je. Dah basah, kau dah basah lah kan? Dah basah? Ya, ambil lah basah. Ni 2 inci je. Oh, yang ni? Ni 1ZZ. 1ZZ? Ini untuk NA dengan Amal. Okay, cuna. Ini untuk tepuk. Ni custom untuk masuk kereta apa? My Biazza. Sedap ni. Model baru. Boleh lah. Panggil ni jam. Panggil Aizat. Dengan tu. Custom ni. Wedding aluminium lah? Aluminium. Tapi kalau yang tu nanti dia macam ni. Okay. Tengok pada bajet. Yang ni yang tu ZZ ni lah. ZZ. Untuk My Biazza ni kan. CNP dekat ni lah. Intake asal. Okay. Cucuk ni. Sebab kalau
Kalau macam ada baru kan, maybe baru kan dia throttle elektronik kan. Elektroniknya ada lah. Ada? Ada. Ada buat juga. Ha, okay lah, cun lah. Itu buat dia punya tapak je. Tapak kan. Tapak tu je yang tak. Okay guys, sebelah dalam kita ada peti ais. Siap lock lah peti ais. Lepas tu minyak-minyak lah semua. Ruang untuk solat, tandas. Ni staff dia. Ruang menunggu pun ada. Alright. Okay, next dia akan buat aircon service sekali. On the way. Lepas tu masuk kelas dining. Tahun lah. Beh, pergi sikit beh. Oh, kebetulan lori pula van. Van pepak pun ada main. Semuanya secara kebetulan ni. Siap oleh kita. Oh, tool ada jual ya? Tool? Semua ada. Yang tu untuk main V. Selalu. Kalau Azam macam ada pendek sikit. Bagaimana pin? Mana? Sini dah pakai. Tapi kalau kuning. Saya jauh juga apa punya balakor eh? Ha? Saya kenal dia dulu sebelum dia buka bengkel tu. Kamu beli apa ni? Tu, basuh tangan tu, buat kerja pai. Hitam tangan. Barang-barang Mars. Oh, ni basuh tangan tu. Oh. Kerja kadang kat station. Nanti saya transfer. Jadi member tu nanti ya. Yang tu yang buka tu. Ada yang balik ada. Kau nak buat habis sekali? Sekali ya. Nanti buka balik. Sempat lagi beli tu. Eli, piping exhaust buat tak? Piping exhaust. Buat lah lepas ni? Buat siap lah. Oh. Okay, cun lah. Okay, jom kita pergi tempat lain pula. Barang-barang ada tinggal? Tak ada. Bye-bye, Dali. Hai, seram pula. Alright. Okay guys, kita dah beransur pulang. So jangan lupa like, share and comment di YouTube Faizal Khabi channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye-bye.